update terbaru mengenai Gala Sky Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 21 September 2022. Pada pagi hari ini, Oma Gala Sky yaitu Ibu Dewi Zuriati membangunkan sang cucu kesayangannya, yaitu Gala Sky Andriansyah. Tak hanya sekedar membangunkan, namun mereka berdua bersanda gurau dan bercanda di atas kasur. Setelah itu pun, Oma Dewi Zuriati memberikan sebuah kado atau hadiah untuk sang cucu kesayangannya, yaitu mobil Tayo. Gala Sky pun terlihat sangat antusias dan bersemangat untuk unboxing mainan tersebut. Berikut ini videonya. Gimana ya? Eh, itu dia. Eh, hilang lagi. Mana Gala Sky-nya? Bakar! Ya. Iya, kita buang ya tasnya ya. Wih. Naik jalannya. Jalannya naik. Stirannya mana stirannya? Ini dia ga. Masukin sini ya. Balik. Yeay, akhirnya. Oke, maju. Maju cepetan. Gala naik apa? Thomas. Tayo. Tayo. Iya. Iya, wih bagus banget. Oma boleh ikut nggak? Gala Sky Andriansa meskipun telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya 10 bulan lamanya, namun ia tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat tulus dan ikhlas dan terus-menerus dari keluarga besar Haji Faisal. Mereka bekerja keras untuk Gala Sky Andriansyah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan agar Gala selalu senang, tertawa, tersenyum, dan bahagia. Seperti salah satu contohnya adalah ketika Gala Sky pada hari ini mendapatkan kado atau hadiah mobil Tayo dari Oma Dewi Zuriati, sehingga membuat jiwa dan raga Gala Sky Andriansa selalu bahagia.